Hai, saya Rizman. Saya Ruzaini. Kami Rizman Ruzaini. Hampir dua dekad berada dalam industri fesyen tanah air, jenama Rizman Ruzaini di bawah kelelaan dua pereka terkenal yang tidak asing lagi, Rizman Nordin dan Ruzaini Jamil yang sentiasa kreatif dengan hasil rekaannya. Memulakan empayar perniagaan dengan bakat yang ada, gandingan duo ini tidak hanya meletakkan diri sebagai pereka fesyen, malah turut mampu mengorak langkah menjadi usahawan yang berjaya. 17 tahun ni, hampir 2 dekad ni, saya rasa it's about time untuk we want more. Macam tu, bila kita dah berikan, bila kita dah berkarya dan sebagainya, I think what's next? What's next for us? What's next? Apa yang kita nak contribute balik kepada society? Kalau tanya saya dengan Rizman lah, kami sendiri pun tak percaya sebenarnya dah 17 betul, tahun betul. Dan ini pun nak masuk 2023 dah. So, ia banyak sebenarnya yang kami perlu pelajari lagi sebenarnya. Nak dibandingkan, kami sebenarnya adalah bermulanya dengan business family, orang kata. Betul. Yang kami mencuba nasib, tetapi Alhamdulillah benda tu menjadi. Mengakui turut berdepan dengan pelbagai cabaran, namun segalanya diharungi bersama. Perancangan dan pelbagai pembaharuan yang teliti diusahakan bagi mengekalkan kesemua tenaga kerja dan memastikan empayar perniagaan kekal relevan tanpa pernah mengenal erti putus asa. Support daripada masyarakat Malaysia yang buatkan kami terus berada di sini dah, dan saya dengan bangganya boleh cakap sekarang ni saya rasa tanpa pandemik, tanpa sokongan masyarakat Malaysia, memang tak adalah Rizman Ruzaini hari ini. So thank you so much kepada semua, dan Alhamdulillah dengan jasa anda kita berjaya recruit. Macam sekarang ni kita dah ada hampir 100 staff sebenarnya. So kalau kata anda di luar sana yang mana betul-betul nak jadi fashion designer, you have to love what you do. It's not about glamour, nothing about glamour. Actually glamour will come after that. Tapi think about business, apa yang membuatkan anda boleh giving back to the society, apa yang membuatkan anda boleh memberikan yang lebih daripada sekadar glamour. Itu yang menjadi kunci utamalah saya rasa. Kalau tanya saya, of course, pada mereka yang meminat fashion, macam Rizman cakap tadi, pada mereka yang tak meminati fashion, bidang lain, apa jua bidang di luar sana, anda boleh ceburi. Yang penting bagi saya, anda kena minat. Macam saya cakap, saya letak 100% fashion ni adalah saya punya jiwa raga saya. Sama dengan Rizman, kami berdua sama. So, di luar sana, tak kisah mungkin anda meminati kulinari, anda meminati bidang pertanian dan sebagainya. Fokus, yang penting kita kena minat. Kalau anda minat sesuatu bidang tu, of course, benda tu memang akan terjadi kerana daripada daya usaha anda sendiri, daripada anda minat tu sendiri, anda mesti akan capai benda tu, insyaAllah. Berjaya memacu laju membina empayar fashion ke tahap yang lebih tinggi berkat kesungguhan, kejujuran yang dipraktikkan sebagai satu pasukan oleh dua sahabat karir ini sememangnya memberi inspirasi kepada semua. Dua nama yang tidak asing lagi dalam industri fashion Malaysia, iaitu Rizman Ruzaini. Dan saya suka apa yang dikongsikan tadi, Syirah. Dikatakan yang apa jua yang anda ingin ceburi, anda harus ada minat. Betul. You have to love what you do. Dan saya memang I love what I do. Betul. Dan ada juga dikongsikan tadi, walaupun mereka dah lama berada dalam industri, tapi mereka terus belajar dan juga belajar. Betul. Sehingga mereka berada di tahap ini. Kita dapat lihat sebenarnya graf kenaikan dalam kerja jaya mereka ini. Kita harapkan juga ia menjadi inspirasi dan juga ramai lagi pereka-pereka fashion di luar sana yang dapat diketengahkan. Ya, baik.